Kerjasama itu dalam bentuk tulisannya, naskahnya, judulnya MOU, Sonat Pernosa Kesepakatan. Dengan siapa saja? Dengan wartawan ada nggak kerjasama politik? Terkait dengan PSSI, ada, dengan media, ada, dengan PSSI, ada, dengan Komnasam, ada. Siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan penyusunan naskah kerjasama ini orangnya? Ya, Pak, terkait kerjasama dengan PSSI itu, kan disebutkan ada beberapa hal tuh, Pak. Keamanan dan juga mafia bola. Nah, khusus untuk keamanan, apakah di aturan turunannya itu PSSI membicarakan terkait pelarangan gas air mata sesuai dengan fakta FIFA? Saya tidak tahu itu, mungkin ditanyakan kepada PSSI aja. Berarti hal itu nggak disampaikan oleh PSSI, Santo? Saya tidak tahu, saya ketemu dengan PSSI. Saya hanya dimintai keterangan sama Komnas HAM tentang naskah kerjasama aja yang dibuat oleh kita. Lalu ketika menyusun naskah kerjasama itu tahapannya apa saja, itu sangat jawabannya sangat sekolah sekali itu. Tapi masih berlangsung ya Pak kerjasama sampai sekarang? Sampai saat ini. Masih berlangsung. Kalau tidak berlangsung, di situ ada masa berlakunya. Biasanya naskah kerjasama itu berlakunya pada umumnya bersepakat 5 tahun. Tapi kenapa PSSI tidak transparan Pak? Pak, tapi ada sedikit menyinggung tentang tragedi Kanjuruhan waktu itu nggak Pak yang dipertanyakan oleh Komnas HAM saat ini Pak? Nggak ada teknis tentang bagaimana menyusun naskah kerjasama. Gitu aja. Jangan lupa subscribe ya.